Halo, saya Harum Indra Saputra atau cukup dipanggil dengan Indra. Saya adalah head chef dari Smriti Restoran. Smriti itu adalah restoran Indonesia yang dibuat karena kita ingin men-challenge borders pada Indonesian cuisine dengan cara memodernisasi makanan Indonesia tersebut dengan penggunaan bahan baku yang unconventional, yaitu bahan baku premium dan tidak lazim, dan menggunakan teknik-teknik itu yang betul-betul modern tapi tanpa meninggalkan rasa otentik dari makanan Indonesia itu sendiri. Dan kita pun sajikan di tempat yang menurut saya benar-benar nostalgic, karena bangunan ini tuh benar-benar historik banget, sudah dibuat semenjak sebelum era kemerdekaan, sehingga fasadnya itu kita tidak bisa rubah karena merupakan sebuah cagar budaya. Tamu pun bisa menikmati makanan-makanan Smriti di berbagai macam ruangan karena experience-nya bisa berbeda-beda. Contohnya, kalau ingin hanya bersantap seperti layaknya kita makan malam normal atau makan siang normal, bisa di dining room. Tapi kalau ingin lebih private, kita juga menyediakan private dining room. Kalau ingin berkumpul bersama dengan keluarga besar tapi ingin yang lebih private, kita punya mezzanine. Dan kalau misalkan ingin bersantap sambil mengadakan business meeting dan ada entertainmentnya, kita ada ruang VIP room. Smriti dari bahasa Sanskrit kuno, artinya commemorations. Simpelnya itu memory. Nah, kenapa kita pakai nama Smriti? Karena kita mengharapkan kita bisa menciptakan memori-memori yang indah bagi orang-orang yang datang ke Smriti lewat produk-produk kita, kreasi-kreasi kita, sehingga ketika mereka nanti ingin makan makanan Indonesia yang cukup berbeda, mereka akan selalu ingat dengan Smriti. Menu pertama yang akan saya perlihatkan adalah salmon sambal mata. Salmon sambal mata ini adalah interpretasi kita untuk rasa dari Bali, provinsi Bali, di mana saya berpikiran ketika saya dulu bekerja di Bali itu kan sambal mata itu luar biasa enak banget dan paling populer. Tapi belum pernah ada orang yang memadukan salmon dengan sambal mata, dan menurut saya kalau misalkan kombinasi itu digabungkan pasti akan benar-benar menarik. Sehingga kita putuskan untuk memakai salmon. Salmonnya sendiri pun kita pakai salmon belly, tapi untuk membuat rasanya lebih unik, kita asap dulu salmonnya, kita smoke, cold smoke di dalam Jasper sampai dia sedikit berbau asap. Kita nggak mau terlalu tajam bau asapnya karena rasanya akan jumplang dengan sambal matahnya. Lalu salmonnya itu kita potong-potong dadu dan campurkan dengan sambal matah. Nah, sambal matahnya itu kita siapkan dengan cara menyiapkan cabai potong yang dicampurkan dengan bawang merah potong, daun jeruk, serai, dan sedikit garam. Kita campurkan, aduk sampai hingga merata. Lalu kita siramkan dengan minyak kelapa. Dan ketika sudah dirasanya rasanya cukup, kita campurkan sedikit kemangi lagi untuk membuat rasanya berbeda. Lalu kita masukkan salmonnya. Kita aduk sampai tercampur secara merata. Kita letakkan di piring. Lalu kita tutup dengan potongan tomato cherry dan bengkoang. Tidak lupa sebagai garnish ada minyak kelapa. Minyak kelapanya enak banget karena kita datangkan langsung dari Sumatera Barat. Garam laut dari Amet.
karena ini menunya dari Bali, kerbnya juga dari Bali, dan sedikit kemangi, cocok sekali untuk makanan pembuka. Saus rendang ini adalah salah satu menu ikonik kita yang resepnya saya pelajari dari ibu saya sendiri. Steaknya kita buat dari short ribs, USDA short ribs, yang kita masak secara perlahan selama 24 jam sampai benar-benar empuk. Dan kita bakar di atas josper. Kita pakai campuran dari kayu rambutan dan briket kayu kelapa. Kita proses rendangnya itu sampai benar-benar kering. Dan kita campurkan dengan brown sauce sehingga menjadi saus rendang yang begitu luar biasa, begitu enak terasa rasa rendangnya, dan disajikan bersama dengan singkong kuning, singkong goreng kuning. Kita sajikan juga dengan saus kalio, karena menariknya kan kalau misalkan kita bikin rendang itu dari gulai, kita masak secara perlahan hingga menyusut, tengah menjadi kalio, kental kan. Kalio yang kita masak lagi terus selama berjam-jam hingga sampai 8 jam itu sampai kering menjadi rendang. Nah, kalionya ini kita sajikan di atas stik saus rendang beserta dengan terong balado. Dan tidak lupa di atasnya juga dagingnya itu steak, kita berikan sedikit abon yang terbuat dari daging rendang juga. Jadi, ala rendang you can have on a plate gitu loh. Itu sih menurut saya suatu kebanggaan tersendiri bisa menciptakan menu tersebut. Kita ingin banget tamu bisa menikmati sebuah steak dengan kualitas tinggi dan bisa menikmati kualitas dagingnya. Lalu bisa dicampurkan dengan saus itu yang literally rasanya benar-benar rendang, tapi tidak menutupi rasa si daging atau steaknya ini sendiri. The joy of cooking itself, melihat bahan-bahan yang segar, yang benar-benar kayak fresh banget, dan kita tata di piring hingga kita kirimkan ke tamu, itu rasanya luar biasa banget loh. Ingat senyumnya dan bilang enak, wah rasanya means the world for me.